Assalamualaikum rakan. Jadi hari Senin pada tanggal 5 kemarin kita ekspor 2,2 ton minyak nilam dan 800 kilo minyak pala dan totalnya 3 ton. Kita ekspor ke Prancis loh. Nah di sini pembukaan dilakukan oleh Bapak Syaifullah selaku Kepala Atsiri Research Center, lalu dilanjutkan lagi oleh Direktur PT Naturi Bapak Faisal dan dilanjutkan lagi oleh Kepala Bapeda Aceh Pak Teguh Muhammad Kadi. Dan terakhir oleh Pak Marwan selaku Rektor Universitas Syakwala. Nah ini minyak nilam yang udah siap untuk diekspor ke Prancis kan. Sudah dijamin aman sampai tujuan, sudah di capping dengan baik juga. Nah ini nih, setelah capping dibalut oleh plastik supaya dia aman dan terlindungi. Lalu dinaikkan ke mobil yang akan mengirim barang tersebut. Nah sekarang nih waktunya pelepasan. Iya, ini adalah pelepasan minyak nilam kita ke Prancis rakan. Alhamdulillah. Nah ternyata ada info lagi nih bahwa India juga mau kerja sama ekspor minyak nilam di kita guys. Wah keren nih Aceh. Mana nih Aceh suaranya? Kapan lagi coba? Usaha dari 2016 dan baru tercapai 2022. Emang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah ayo nih kita support petani-petani Aceh supaya minyak nilam kita tuh semakin mendunia. Supaya semua orang tahu bahwa minyak nilam terbaik di dunia adalah di Aceh.